KL Ekmurtab Bodi Gordon. Ini sudah sudah berondol ya lur ya. Ini tadi enggak hampir dari 3 jam sudah selesai proses pelepasan mesin dan box-boxnya. Ini kita tinggal nanti kita lepas ininya. Ini kita hilangkan di belakangnya, kita hilangkan. Nanti dibuat dudukan baru. Ya, mungkin itu saja dan ini hasil karya kita hari ini. Mesinnya, box-boxnya, mungkin nanti ownernya bisa dijual lagi. Lumayan kalau dijual lagi, kumpul-kumpul uang 1 juta lumayan. Itu ya. Mungkin hari ini itu aja proses pelepasan bodi Vixen lama, Vixen All. Besok insya Allah kita akan ubah rangka belakang sama ubah sudut komsirnya, jadi jangan lewatkan part ketiga ya guys ya, lur ya. Nah, seperti ini tadi lumayan lama. Kalau sudah begini tinggal konsep saja. Dan ini bodi yang akan dipakai KLE Gordon yang kemarin kita review, besok kita akan buka. Oke, sip, mantap. Jos. Kemudian nanti ada beberapa hal-hal yang harus dipatuhi seperti apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah di Sarawang ya, menjaga jarak. Di proses mal ketika sosial kepada masyarakat, kalau dulu-dulunya banyak yang dengan cara bertemu dengan banyak orang, ada dengan cara yang ya sesama kolega kerjanya biasa bertemu dengan. Tapi sekarang ini dengan status yang waspada, tentunya kita akan ya. Ini proses pelepasan rangka belakang sudah dipotong-potong, tinggal kurang sedikit kita onggek-onggek saja sehingga terlepas bodi belakang dengan delta box-nya seperti itu. Oke ya, kalau sudah itu nanti mungkin ada sisa-sisa besi diratakan dengan gerindra. Ya, ini proses pembersihan sisa-sisa besi ini harus bersih karena nanti bisa memudahkan untuk proses pengecatan, pengkonsepan. Kalau mau bikin trail harus bersih dulu ya. Nah, ini itu ada sisa-sisa besi sayap, besi radiator, pangkon radiator itu dibersihkan. Pokoknya harus bersih, harus dihilangkan dari sisa-sisa besi. Oke dulur, jadi ini ya penampakan KL Ekmurtab Bodi Gordon. Ini sudah buat rangka belakang, sudah ada perubahan sudut. Kalau mau lihat bisa, ada video sebelumnya bisa dilihat. Nah, ini penampakannya, itu sudah rubah sudut lebih tegap ya, lebih tegap. Dan ini tangkinya masih ada di tukang patri. Ini
proses membuat rangka belakang, pemasangan knalpot dan lain-lain. Ya, bentuknya seperti ini. Dan ini ketika pendempulan sudah selesai, fix konsepnya, tinggal didempul rangkanya. Ya. Oke, dulur. Hari ini proses pengecatan tangki. Nih, tangkinya sudah di open arang ditempul. Warnanya hitam metalik sesuai permintaan konsumen. Itu rangkanya. Oke, rangkanya punya anak Malang, ntar lagi mau diambil. Bodinya Gordon. Tuh, Saint Vixen. Ini sudah diproses perubahan sudut komsir ya, lebih tegap. Nanti kita lihat kalau sudah jadi, kalau sudah berdiri. Kita lihat proses ngecatnya dulu. Ya, jadi ini ya proses pengecatannya. Ini sudah mulai hitam mengkilat, black metallic. Dah, mungkin sekian saja. Terima kasih. Tunggu sejadinya. Saya akan upload lagi foto kalau sudah jadi. Terima kasih.